Ya, 897. Saya akan terus berkongsi pengalaman daripada seorang pendengar namanya Nabilah. Kata Nabilah ingin ketengahkan satu peristiwa. Pengalaman yang menyeramkan ini berlaku apabila abah saya membawa pulang satu almari yang dia jumpa di tempat tugasnya. Abah saya ini bertugas sebagai seorang pembersih KC. Dan kami, kata Nabilah, hidup sekeluarga bukanlah kaya macam mana pun. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Dan bila abah nampak almari yang cantik yang dibuang di tempat dia tugas ni adalah sebuah kondominium, memang banyak barang-barang kadangkala dibuang. Sebab orang berpindah di sana tu memang kerap. Kondominium yang abah saya jaga bertempat di kawasan bandar di Singapura. Dan di sana kebanyakan yang menetap adalah bangsa-bangsa asing, pekerja-pekerja yang datang ke sini bekerja untuk 2-3 tahun kemudian berpindah ke tempat lain. Jadi barang-barang dalam rumah ada yang dijual, ada pula yang dihumban begitu saja. Jadi berbalik pada kisah ini, abah saya telah pun mengambil satu katanya perabot, almari lah, yang dibawa pulang menaiki lori dengan temannya. Almari itu sebenarnya telah pun dibuang oleh seorang seorang pekerja asing berasal dari India. Dan memang cantik kayu yang yang ada pada almari tersebutlah. Setelah almari itu dibawa pulang, almari itu diletakkan di dalam di dalam bilik saya. Kemudian diisi pula baju-baju adik-adik saya yang lain. Rumah yang saya tinggal, rumah yang kami tinggal hanya mempunyai dua bilik tidur. Satu bilik tidur yang digunakan oleh abah dengan ibu saya, satu lagi bilik tidur yang digunakan oleh saya. Sebab saya satu-satunya anak perempuan dalam keluarga, yang lain semua anak lelaki tidur di ruang tamu. Kecuali adik saya yang berusia 5 tahun yang tidur dengan saya. Jadi Casey, pada satu malam adik saya ni kejutkan saya, kata Nabilah. Tak tahulah pukul berapa, tapi saya tahu semua dah tidur. Dan mungkin selepas 12 tengah malam, dia kejutkan saya, dia panggil, "Kak, kak, kak." Bila saya bangun, saya tanya kenapa. Ingatkan dia nak pergi tandas. Sebab kadang-kadang waktu malam bila dia nak pergi tandas, memang selalu minta saya temankan dia. Bila saya bangun, saya terus tarik selimut, dah berdiri. Bila berdiri, saya panggil dia, kata nak pergi tandas. Dia geleng kepala, tak, tak, tak. Kemudian dia tarik selimut, nak tutup mukanya. Sebelum dia tutup muka, dia tunjuk dekat atas mari. Kisi, bila saya tengok, alangkah terperanjatnya Kisi, ternampak ada benda menyangkut dekat atas gerobok almari yang ada dalam bilik, almari yang bapa saya bawa balik beberapa hari yang lalu. Bila ternampak sesuatu dalam bilik saya yang gelap, saya pun lompat naik katil. Kemudian ketakutan, adik saya tanya, "Kak, apa benda tu kak?" Saya pun tak tahu nak cakap apa. Mungkin anak patung tak? Jadi saya diam saja, adik saya pun pejamkan mata. Kami tidur sampailah ke pagi. Bila bangun waktu pagi nak ke sekolah, kata Nabila, mata saya setiap kali menjeling almari yang disebutkan. Dan saya nak beritahu abah dengan ibu saya, tak tahu macam mana, sebab takut nanti mereka fikirkan yang saya ni terbawa-bawa kerana mendengar rancangan misteri jam 12. Akhirnya saya simpan dan tunggulah, kalau masanya datang saya akan beritahu abah dengan ibu. Dan kisah setelah kejadian malam pertama, saya panggil adik saya satu lagi ni tidur bersama dengan saya. Dia tidur di bawah, saya dengan adik 5 tahun tidur di atas katil menemankan saya. Itu saja pengalaman dari Nabila. Terima kasih dan selamat tengah malam, Gisi. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh